habis kejadian itu terjalinlah komunikasi yang baik gitu ya. Melibatkan ciri-cirinya itu. Ini adalah untuk pertemuan dengan SKPD atau stakeholder terkait dengan program peduli pilar waria Kota Banjarmasin. Dengan adanya kegiatan ini tentunya sangat membantu kami dari kalangan komunitas waria Banjarmasin untuk bisa terus eksis di tengah masyarakat tanpa adanya rasa takut mendapatkan penolakan lagi. Dan juga dengan adanya pertemuan ini juga kami mengetahui bahwa kami juga didukung langsung oleh pemerintahan.